kan namanya hubungan pasti ada aja ya. Cuman ya alhamdulillah sekarang udah baik-baik aja. Break sih sebenarnya bukan karena kita nggak sebenarnya nggak ada omongan putus, cuman karena nggak ngomong aja jadi ya bilangnya break. Kenapa tuh alasannya? Ya ada masalah namanya hubungan tadi aku bilang, jadi pasti ada aja masalahnya, cuman selagi kita ya masih kuat dan coba bisa baik-baik lagi maka kita coba lagi. Alhamdulillah sekarang jadi lebih dekat. Aura kata bunda kan persiapan kalian ini kayak candi, cepet banget tanpa saudara orang lain. Ini kalian sendiri yang nyiapin gimana nih? Seperti candi gitu loh. Persiapan. Cepet banget persiapannya tanpa saudara orang lain. Ini kamu berdua sendiri yang ngurusnya atau gimana sih? Iya, karena kan maksud kita berdua juga daripada takutnya nanti ada fitnah, terus gak bagus juga gitu. Jadi lebih baik ya udah kita emang dari dulu kan sebenarnya emang udah pengen nikah kan, cuman karena kita mikirnya aduh ada pandemi, ntar dulu deh diundur-undur. Cuma ternyata kita lihat kayaknya kalau kita nunggu sampai pandemi kelar kayaknya kita juga belum tahu kan sampai kapan. Jadi lebih baik ya udah kalau bisa, kalau kata Ata, kalau bisa disegerakan disegerakan aja. Tapi persiapannya udah berapa persen sih kalau untuk itu? Ya pokoknya ditunggu aja lah. Sudah ada kepastiannya kan mungkin bulannya, mungkin bulannya gitu. Emang nggak mau ngasal dulu sih, masih pengen keluarga aja yang tahu. Tapi kabarnya sebelum puasa. Insyaallah sebenarnya sebelum bulan puasa. Wara juga kemarin sempat belanja juga kan. Atau iya, cuma memang karena Ata juga baru pindah rumah. Terus dia memang pengennya apa? Karena kan aku perempuan lebih ngerti ya. Jadi dia pengennya aku yang lebih paham letaknya di mana, yang bagus di mana. Berapa aja itu di rumah? Udah 70% lah. Jadi memang tinggal printer aja. Memang kan itu kan lebih ke tugasnya cewek ya. Kalau cowok kan harus nyukup aja. Tapi udah ketemu ke ya keluarganya atau belum sih? Belum, karena kan memang lagi pandemi gini ya. Karena memang belum pulang juga gitu. Jadi ya udah. Rencananya kapan? Yang penting kan, yang penting tetap kontak. Rencananya kapan? Nanti kalau memang udah bisa kesana, karena kemarin pas kita cek juga memang kan harus apa namanya isolasi mandiri segala macem, dan itu pas kita hitung tuh waktunya harus lebih dari 1 bulan karena kan harus apa namanya 2 minggu isolasi dulu, abis itu baru bisa keluar, abis itu pas mau baliknya juga harus isolasi lagi 2 minggu. Jadi pas kita hitung kayaknya harus prepare lama banget. Aura puasa kan bulan April nih, berarti antara Februari dan Maret ya atau gimana nih? Nanti pasti dikabarin. Kalau okay? Begitu memungkinkan untuk segera apa namanya menghalalkan gitu, dalam arti restu dari seluruh pihak sudah diterima sama dari mereka itu seperti apa? Ya itu kan nanti kan pasti kan aku sih akan ngomong. Yang penting kan dari awal deket juga udah tahu ya maksudnya memang baik dan pengennya memang ke jenjang yang lebih serius. Jadi pasti ya orang tua pasti selalu bersiap jadi penghulunya ya harus. Nanti dikasih tahu. Berarti kemarin belanja banyak juga dong Ral. Ral, berarti kemarin belanja banyak juga dong Ral. Persiapan.